What's up guys, ketemu lagi sama gue Ridwan, owner dari Bursi Store. Bentar, kali ini gue bukan sebagai owner Bursi Store. Karena kali ini gue lagi di jalan mau ke Tangerang. Ya, kali ini gue lagi melakukan perjalanan dari Bandung ke Tangerang, melakukan sebuah bisnis baru. Bisnisnya itu adalah bisnis seputar jual beli alat laboratorium teknik sipil yang ada di belakang gue ini guys. Lihat nih, ini namanya apa nih? Ini namanya Marshall Test. Di belakang kita ada Saibot Piscometer. Nah, Saibot Piscometer sama Marshall. Marshall ini alat apa sih, Rip? Marshall ini alat untuk uji aspal. Alat untuk uji aspal. Apanya yang diuji di Marshall ini? Nah, aspalnya yang diuji pakai stability mold. Nah, ditekan pakai mesin ini. Dan pemecahannya nanti akan terlihat di propping ring. Oh, di propping ring ya. Nah, seperti itulah. Oke. Terus yang di belakang itu ada sampel piscometer buat apa itu? Buat aspal juga, sama buat perlengkapan lab aspal. Oke guys, kali ini kita mau datang ke lab teknik sipil Universitas Pelita Harapan untuk ngirim alat teknik sipil yang berhubungan dengan aspal. Jadi guys, teknik sipil itu biasanya berhubungannya itu dengan beton, batuan, tanah, dan aspal. Kebetulan kali ini yang mau kita kirim ini adalah alat-alat aspal, alat pengetesan aspal. Mau tahu kayak gimana proses pengiriman alat ke Universitas Pelita Harapan? Tonton terus video ini sampai selesai. Di Universitas Pelita Harapan, saatnya menurunkan alat lab sipil ini, yaitu Marshall Test Setnya, untuk dimasukkan ke lab sipilnya. Yuk, kita lihat prosesnya.